Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyajikan bagaimana cara menyembunyikan aplikasi di HP Vivo. Nah, teman-teman, langsung saja kita pilih bagian pengaturan. Nah, setelah masuk di bagian pengaturan, kita pilih keamanan. Nah, setelah itu kita pilih bagian privasi dan penyandian aplikasi. Nah, nantinya kita akan diminta untuk memasukkan kata sandi privasi. Jadi, silahkan saja teman-teman masukkan kata sandi yang teman-teman inginkan. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk mengatur pertanyaan keamanan. Jadi, pastikan teman-teman memilih atau menentukan jawaban dari masing-masing pertanyaan di sini, karena ini nantinya yang akan kita gunakan jika misalnya kita lupa dengan kata sandi yang kita masukkan di awal tadi. Jika sudah, klik selesai. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan penyandian aplikasi atau menyembunyikan aplikasi. Kalau penyandian aplikasi ini itu nantinya ketika sandi terbuka, maka kita nantinya akan diminta untuk memasukkan kata sandi. Jadi misalnya sih di sini saya tadi pilih aplikasi BCA. Nah, ketika saya buka aplikasi BCA-nya, nantinya saya akan diminta untuk memasukkan kata sandi aplikasi. Nah, kalau misalnya saya mau sembunyikan aplikasinya, saya masuk lagi lalu pilih bagian penyembunyian aplikasi. Nah, nantinya silahkan teman-teman pilih saja aplikasi mana yang mau teman-teman sembunyikan. Nah, di sini kita juga bisa mengaktifkan fitur ini. Jadi kita hanya menggunakan dua jari nantinya kalau kita mau memunculkan aplikasi yang tersembunyi. Nah, di sini saya coba aktifkan aplikasi BCA untuk yang tersembunyi. Jadi ketika saya cari aplikasi BCA, maka itu tidak muncul di smartphone kita. Jadi ketika saya mau munculkan aplikasi tersembunyi, saya gunakan dua jari lalu usap ke atas. Nah, nantinya saya akan diminta untuk memasukkan kata sandi. Jadi inilah aplikasi BCA yang tersembunyi. Jadi seperti itu yang bisa saya bagikan. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.